kriuk. Ini kacang hijau kupas yang udah dimasak dengan gula, vanili, susu, dan santan. Dimasak sampai kering seperti ini. Lalu kita titikkan, cetak-cetak begini untuk digoreng. Namanya dandasturi. Ini adonan isian onde-onde ya. Ini isian kacang hijau untuk onde-onde. Cek di deskripsi onde-onde warna-warni yang pernah saya bikin. Resepnya ada di onde-onde warna-warni. Ini isiannya sama kayak isian onde-onde warna-warni kacang hijaunya. Semua dibulatkan. Nah, nih kacang hijaunya udah dicetak ya. Sekarang saatnya digoreng. Nih dimasukkan ke dalam tepung terigu dan tepung beras yang sudah dikasih gula, garam, dan vanili biar wangi. Tuh, lalu digoreng. Goreng dengan tepung beras, tepung terigu yang udah dikasih gula pasir, garam, vanili biar wangi. Lalu nih kekentalannya seperti ini ya, jadi enggak hancur digoreng. Kentalannya seperti ini ya, kacang hijaunya nggak hancur. Udah matang, kita angkat ya gandasturinya. Tuh, lanjutkan lagi, goreng lagi. Balurin dengan tepung. Kita goreng. Tuh, yang sudah matang. Ini matang lagi. Angkat ya. Nah nih, gandasturi gorengnya udah jadi ya. Sekarang kita coba buka dalamnya. Wow, mantul ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak
banget, lembut, wangi di dalam. Kita mau sajikan buat babe minum kopi. Nah, be ngopi sambil makan gandasturi. Cobain be gandasturi goreng. Wah, mantul banget. Masih panas ya be. Testing, testing. Wow, dalamnya kacang hijau, lembut. Cobain be. Mantap. Enak banget. Ya, selamat mengopi. Kopinya minum, biar melek. Mantap. Luar biasa.